teman-teman di sini tuh lagi pada latihan atau enggak snap drum gitu. Oh, lagi pada latihan ini ya? Iya, tapi sekarang lagi mau mulai. Tapi kok kita cuma berdua doang sih, Kak? Iya, karena teman-teman kita lagi ada yang lain, Jadi kami ada jingin di Fortnite akustik. Kalau misalnya kalian pada bingung kenapa jingin di Fortnite gak rame-rame, karena kali ini kita berbeda. Karena kita akan bawakan lagu-lagu jingin di Fortnite secara akustik. Iya, dan gak cuma bawain lagu jingin di Fortnite aja ya. Kita juga bakal bawain lagu dari penyanyi-penyanyi lainnya. Makanya itu tuh yang bedain kita sama jingin di Fortnite biasa. Jadi kita luar biasa ya. Siapa di sini yang belum pernah nonton jingin di Fortnite? Belum ada pernah nonton Jingin di Fortnite Theater ya? Kalau yang mau nonton Jingin di Fortnite Theater bisa aja langsung datang ke FX Sudirman ya. Betul sekali. Kamu tuh pernah gak sih main ini? Main game online. Ya. Aku pernah sih kayak coba-coba beberapa game, tapi karena aku gak pernah menang, jadi aku kayak menyerah untuk game ya. Jadi aku suka liat teman-teman aku main game sih. Iya betul. Dan di Jingin di Fortnite juga punya tim e-sportnya sendiri loh. Namanya Fall 348. Wah, keren banget ya. Tau gak Fall 348? Tau. Gue dicuekin kayaknya. Duduk aja kali ya. Lagi fokus kan. Oke. Jadi kita nyanyi bareng-bareng ya semuanya ya. Oke. Dengarkanlah Heavy Rotation. I want you. Bahkan itu dari beberapa kota loh sih sekali
gak cuma dari Jakarta aja. Jadi tentu game itu bisa dijadikan sebuah prestasi ya ternyata. Betul sekali, apalagi sekarang kemajuan teknologi kan. Jadinya emang udah apa ya, harus jadi suatu hal yang dibanggakan. Iya. Kalau gitu, lagu berikutnya adalah yang spesial banget caranya. Karena lagu ini adalah lagu yang kita tulis sendiri. Belum ternyata lagunya. Lagu berikutnya adalah lagu yang banyak anak muda di sini mungkin tahu. Sorry ya agak enggak fokus di susunan lagi. Iya ya. Dan jangan Siska salting nih. Apa nih? Di belakang ngebet cowok ganteng begini. Gaduh. Yuk kalian ini kita mulai aja. Dalam hal apa sih tak mengkhianati
Jangan bingung aku. Nanti abis lagu itu bakal lebih ceria lagi ya. Enggak ceria ya, mungkin lebih ramai sedikit kali ya. Iya. Pasti om-om di sini tahu lah. Oh. Ini karena ini lagunya tuh lagu jadul. Lagu jadul tuh legend banget ya. Betul. Jadi buat semuanya bisa nyanyi, kita juga nyanyi, oke? Okay? Karena ini lagu terakhir dari kita. Sayang sekali. Kalian jadi ikut nyanyi boleh loh. Iya, makanya di sini. Semangat. Semangat. Jadi kita harus apa ya? Kalau masih badan dulu. Coba, emang berikutnya kita mau bawain lagu apa sih? Lagu? Lagu Pink It Angel. Iya, betul. Pada tahu kan di sini lagunya? Oh, udah tau. Oke. Jadi semuanya, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap, Kak. Siap, Kak. Just a celebration.